Ya guys, ini adalah DOD mayoritas betina buat regenerasi bebek petelur punya Mas Bayu. Kita drop ke kandang atau kita masukkan bibit baru sebanyak 600 ekor ya, lebih sama imbuh atau serepnya ya. Biasanya sekitar 625. Ini kita jadikan dua koloni. Koloni sini 300. Yang kanan sini juga 300 ya. Untuk substrat biar anget, kita kasih jerami yang kering. Terus di bawah tempat minum, kita kasih drainase sehingga bila mana air minumnya tumpah, itu tidak membasahi substrat atau dasaran kandang. Posisinya butuh hangat karena masih kecil, masih unyu, bulunya masih bulu kapas ya, belum bulu dewasa. Nah, ini kita pakan Unlibitum konsentrat selama 3 mingguan lah. Nanti 3 minggu ke atas konsentrat Unlibitum tetap kita mix dengan gabah dan kita vaksin ya sebelum kita turunkan ke sawah. Jadi ini bibit super, pertumbuhannya cepat ya. Dan di wilayah Kecamatan Polan Harjo sendiri, untuk membesarkan DOD sampai bebek petelur rata-rata di 4 bulan, bahkan di 3,5 bulan usianya sudah menjadi bayah yang siap produksi telur. Karena sawah-sawah di sini tersedia akan air, airnya melimpah untuk irigasi sawah. Demikian sedikit share ini, semoga bermanfaat. Salam sukses petelur lover, salam sehat selalu, dan sampai jumpa lagi.